Oke, sahabat Muda TV, ini adalah tampilan dari antena penembak WiFi grid 2424. Apa yang maksud dengan 24? 24 adalah 2,4 GHz dan 24 berikut adalah 24 dBi. Jadi 24, 24. Oke, di hadapan ini adalah grid dan device yang hitam ini adalah TP-Link WR941. Jadi sahabat Muda TV bisa lihat pada antena yang ketiga ini tersambung dengan grid 2424. Jadi kita melakukan uji coba pada TLWR941 sebagai repeater extender, merepeat sinyal menggunakan grid 2424, dan kita uji coba untuk merepeat sinyal yang jaraknya kurang lebih 35 meter saja dari sini untuk melakukan test speednya. Oke, sahabat, ini adalah grid untuk WiFi, bukan grid untuk penguat sinyal GSM, tapi grid untuk penguat WiFi. Jadi untuk penguat WiFi tidak bisa digunakan di penguat GSM, yang penguat GSM tidak bisa digunakan pada penguat WiFi. Kenapa? Karena beda frekuensi. GSM maksimal itu di frekuensi 2,1 GHz atau 2100 MHz, sedangkan pada WiFi 2,4 atau 2400 MHz atau 2,4 GHz minimalnya, 2,4 dan 5 GHz. Sedangkan pada GSM itu 2,1, 1,8 dan seterusnya sesuai dengan cell ID-nya. Oke, sahabat Muda TV, kita akan melakukan uji coba untuk device ini menggunakan ini tiga antena dan satunya kita copot untuk kita sambungkan. Oke, simak uji speednya. Halo sahabat, sekarang kita lihat sebuah sambungan. Ini adalah TLWR941 yang disetting sebagai extender. Sudah disetting sebagai repeater extender. Dan ini adalah TP-Link grid 2424 sebagai receive WiFi atau untuk menembak WiFi. Dan kita akan melakukan uji coba. Sekarang kita uji speed dari antena default atau antena bawaan ini. Ini adalah TLWR941 dan kita akan uji speednya. Oke, kita akan terhubung. Di sini juga ada B535 dan kita coba untuk melihat speednya. Oke, terhubung dengan TP-Link 68HE. Ini adalah nama SSID dari WR941. Sahabat Muda TV bisa lihat, kita coba speed menggunakan antena bawaan. Jadi di bawah ini adalah antena bawaan, belum tersambung dengan grid 2424. Oke, ini adalah antena bawaannya. Kita sudah speed yang pertama. Sahabat TV bisa lihat, ini sudah terhubung dengan TP-Link 68HE dalam mode extender atau repeater. Oke sahabat Muda TV, pertama 5,83 downloadnya dan kita lihat uploadnya. Uploadnya bisa sampai 3, ya. Statis di 1. Oke, downloadnya 5,83 dan uploadnya 1,84. Kita tes yang kedua untuk repeater extender TLWR941 bawaan. Ini masih menggunakan antena bawaan. Oke, masih stabil di 6, download 6,87 dan uploadnya kita lihat. Oke, okay.
dengan sistem terhubung dengan TP-Link E68AE. Oke, uploadnya 2,74. Turun, kita tes yang terakhir untuk antena defaultnya. Nanti akan kita bandingkan dengan antena TP-Link Grid 2424 untuk menembak WiFi dengan jarak kurang lebih 35 meter. Oke. TP-Link E68AE ini melakukan meripit atau menembak at ALGI2 ini. Ini adalah sinyal induknya. Yang 4 bar di sininya full bar. Oke, downloadnya 5,47 dan uploadnya masih 2,18. Oke, kita akan coba untuk menghubungkan WL941 dengan antenanya. Oke, sahabat Mundo TV, ini pigtailnya sudah terhubung. Oke, masuk ke grid. Jadi grid TP-Link 2424 ini. Ini kita hanya melakukan uji coba di bawah. Oke, kita ke laptop untuk tes. Masih terhubung dengan TP-Link 68AE, ini adalah SSID dari TP-Link WL941. Langsung go. Tes yang pertama untuk WL941 plus grid 2424 ini. Oke, sahabat Mundo TV, lihat downloadnya bisa naik. Dari standar 6 menjadi 8. Oke, downloadnya 8,77. Kita lihat uploadnya sedikit berubah juga, dari 2,3 menjadi 4, tembus 4 juga. Oke, sahabat Mundo TV, ini masih terhubung dengan TP-Link 68AE dalam mode extender, repeater extender. Oke, kita klik go lagi. Jadi extender tapi menggunakan antena TP-Link grid 2424. Oke, masih di atas 6. Sahabat bisa lihat pingnya juga 48, tembus 7 ya, 7, download 7,79. Dan kita lihat pakai uploadnya 4,58, naik lagi. Jadi kita bandingkan menggunakan antena bawaan dengan menembak dengan antena TP-Link. Oke, 4,84. Sahabat Mundo TV, ini masih terhubung dengan antena grid 2424 menggunakan TP-Link TLWR 941 di antena yang pertama dengan masuk ke
antena grid 24424. Oke, kita masih sambung dengan speed yang berikut. Masih terhubung dengan TP-Link 68AE. Kita lihat speednya. Ya. Ini downloadnya agak turun. Uploadnya agak naik. Oke, sahabat Mira TV, kita tes yang terakhir. Masih terhubung dengan TP-Link 68AE. Ini adalah nama SSID dari WR941. Kita lihat. Oke, tembus 7. Untuk membandingkan menggunakan antena bawaan dan menembak dengan grid. Oke, tembus 8, sahabat. Dan kita lihat uploadnya. Jadi ya, grid masih berada di bawah saja, sudah ada penambahan yang signifikan. Oke, sahabat Mira TV, ini adalah mode repeater extender dari TEL WR941. Oke. Ini menembak dengan etalgi 2. Etalgi 2-nya ini ada 4 bar, di sininya sudah full.